Kelambu bergetar, kelambu bergoyang. Siapa yang menggoyangkan kelambu? Mungkinkah anak manusia sudah terbebas, Mas? Belum, saya katakan. Bohong! Ngapain sih coba buka angkat kelambunya? Tunjukkan pada manusianya, abang saya mengangkat kamu masuk. Kemari. Kemari, Mas. Iya. Periksa kembali. Sekarang saya buka, namun sebelum saya buka, saya tidak mau pisang berbuah dua kali. Ini anak manusia, ini tempat, dan abang saya. Saya akan pagar terlebih dahulu. Dibakar dengan apa? Kayu bambu? Bukan. Saya akan pagar dengan saya punya pusaka amanah daripada saya punya guru. Kenapa? Saya tidak mau pisang berbuah dua kali. Saya pernah bermain. Maaf kalau ada orang tanah kau. Di mana tanah kau? Suatu anak manusia saya bakar. Menggelepar berbu anak manusia ini. Kenapa, Mas? Saya lupa memagar saya punya tempat. Ada satu orang tua dulu paling pojok saya. Rambut kita yang sama hitam. Darah kita yang sama merah. Saya tidak tahu sifat penonton. Tangannya digenggam, membaca mantra, mulutnya kumatkan. Entah mantra apa dibacanya, saya tidak tahu. Dilepas, dia punya genggaman tangan terbang, jarum tiga pucuk masuk dalam tubuh anak manusia, saya bakar orang manusianya melepuh. Sampir itu orang tua, saya katakan, ayah, bapak saya katakan, saya bukan cari musuh, saya bukan cari lawan. Cabut mantra bapak, cabut guna-guna bapak, itu orang tua beranjak pergi dari gelanggang saya dengan sombongnya. Saya katakan dengan itu orang tua, bapak tidak merantau saya ke kampung kamu. Kalau hanya menggunakan lontong yang berada dalam perut saya. Tidak merantau saya ke kampung anda. Kalau hanya menggunakan nasi yang berada dalam perut saya. Saya ingat pesan daripada amanah depresia penyakit. Ambilkan satu pusaka. Saya minta kepada Allah, ya Allah. Saya serahkan hidup mati di tangan. Saya pukulkan bumi di gagang. Itu orang tua beranjak pergi jatuh terdetak pingsan. Apa kata penonton? Senjata makan Tuhan. Senjata makan Tuhan. Tidak ada yang hebat hidup di atas permukaan bumi Allah. Yang hebat itu pemerintah. Yang sakti itu malaikat sedekat Ali Syedah mati. Bisa karena biasa tahu karena tidak dipelajari. Empat kitab yang diturunkan oleh Allah tidak pernah habis di mana itu kitab ilmu yang mau kita pelajari. Mulai di kitab Anda Taurat Injil Dahul sampai kitab saya. Al-Qur'anul Karim, izin Allah, buka tangan. Yang kanan, yang kiri kamu turunkan, buka lebar. Genggam. Supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Siapa adanya manusia dengan siap punya pusaka, amanah daripada siap punya roh. Nanti kamu kalau saya berikan satu, bawalah darah. Kenang-kenangan daripada saya, paham? Cendramata daripada saya. Maaf merantau kamu, jangan takut bawa merantau. Masuk kamu di mana warung kopi, pegang gelas-gelas pecah, pegang piring-piring letak. Jangan kamu minum isi yang berada dalam piring. Jangan kamu makan isi yang berada dalam piring. Jangan kamu minum isi yang berada dalam gelas. Bilang yang dengan yang punya warung, terima kasih ibu saya sudah makan. Itu yang pertama. Didoakan 99 ayat yang tercantum di dalamnya, yaitu Asma'ul Husna, yang Allah pernah berfirman dalam ayatnya. Barang siapa di antara umatku yang menghiasi dirinya dengan kalimat Asma'ul Husna-ku, niscaya aku akan jaga dia siang dan malam. Yang nonton saya bukan orang-orang bodoh, Pak. Orang-orang pintar, orang-orang yang taat beragama. Ada kata-kata saya yang salah, saya tidak tahu. Ya, Pak, yang pertama, Mas, saya tidak seperti itu. Nanti saya berikan kepada anak gadis, saya berikan kepada anak muda. Jatuh di tangan laki-laki, disenangi oleh lawan jenismu. Saya mohon jangan ganggu istri orang. Jatuh di tangan perempuan, disenangi oleh lawan jenismu, jangan ganggu suami orang. Yang mana barang siapa yang memegang ini Asma'ul Husna, disenangi oleh lawan jenisnya, orang tidak akan bosan-bosan memandang wajahmu, Pak. Yang terakhir, saya tidak seperti itu. Saya kerja di mana PT, kerja di mana perusahaan. 4 tahun, 10 tahun tidak usahakan janji. Harga diri kamu tidak dihargai. Bawa pergunakan masukan dalam dompet. Mas saya Kristen boleh minta, boleh. Mas saya Hindu boleh minta, boleh. Tidak ada faktor agama dengan saya. Hindu secara Hindu, Buddha secara Buddha, Kristen secara Kristen, sebatas lakon dilukun waliyadin. Pantang dan larangan tidak ada sama saya. Kalau sudah pakai pantang dan larangan, itu sudah pakai musik hukumnya dengan agama apapun. Paham? Mas,
Saya nggak seperti itu, nggak ada gunanya. Saya masih kerja yang malam. Saya kerja malam. Saya security. Saya penjaga kebun. Saya mandor yang mengatakan takut dengan senjata tajam. Yang mengatakan takut dibegal. Maaf, doa selamat sudah tercantum di dalamnya. Karena Allah, bukan karena saya punya pusaka. Kendati ada orang yang berniat jahat kepadamu, ada orang yang syirik kepadamu, ditebas tanganmu, ditebas lehermu. Kendati bajumu boleh robek, celanamu boleh koyak, namun kulitmu tidak akan pernah robek. Selamatkan saya, diselamatkan oleh Allah. Jangan kamu sombong ya. Tentang saya kasih pusaka, kamu bawa pasang tersebut, kamu ambil lewang, kamu kerja orang yang tipu, kamu jangan, ya. Paham? Jelas. Maksudnya seperti saya yang berdagang, masukkan ke dalam tiga orang yang mengatakan modal 100.000 jadi abu. Sekarang saya buktikan babak yang terakhir ataupun babak episode selanjutnya, babak yang menyeramkan. Buka. Ambil satu untuk kamu. Doa selamat bagaimana? Ambil. Saya buktikan, bukan cerita doa selamat itu bagaimana. Atas izin daripada Allah. Jenggak. Berdiri. Dengan cerita doa selamat. Dia pun tidak selamat. Izin Allah. Apa agamamu? Kristen. Dalam kitabmu. Salam sejahtera. Salam kitabmu. Yang mana kitab pertemuan daripada ini tidak ada janjian. Benar. Tidak ada kitab pura-pura atau perjanjian melewati HP ataupun handphone kata orang. Benar. Apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan dan kitabmu tidak pernah dipisahkan oleh Tuhan. Tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Benar. Apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Benar. Apa agamamu berdoa menurut daripada agama? Saya buktikan ilmu selamat itu bagaimana. Tapi kamu jangan sombong, tahan, kejamkan mata. Berdoa kamu menurut daripada agamamu. Dengar apa yang saya katakan. Jangan kamu buka matamu sebelum saya suruh buka. Jelas? Jelas? Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah, we're fine. Monster.